if you close your eyes. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Teddy Wirata Wijaya. Hari ini gue pengen memberitahu dan pengen beli mobil James Bond yang baru update nih, export import, dan menurut gue ini game apa tambah lama tambah keren banget, sumpah gue nggak bohong. Lo harus beli ini mobil kalau menurut gue sih, bisa nembak, bisa terbang dan lain-lainnya, James Bond banget kalau nggak tahu. Dan ini kalau gue kasih lihat di ini mobilnya ada di Warstock, dan salah satu mobilnya adalah ini. Ini mobil James Bond. Ini mobil James Bond. Ih, keren banget. Jadi kita langsung aja menuju ke sana, oke? Okay? Udah nyampe di garage ini. Jadi ini garage gua, underground garage. Yuk. Jadi di sini ada gua udah beli beberapa mobil dan ATV. Dan ini ATV selanjutnya bisa gua perkenalin dulu ya. Jadi ATV ini bisa jalan di atas air. Nah ini, yang ini yang gue bilang itu mobil James Bond. Oke, okay. Dan ada buggy yang bisa ngenaikin ke atas gitu. Dan ini adalah mobil yang ada turbonya atau jet mesinnya. Dan depan adalah mobil penghancur. Pertama-tama gue pengen jelas memberikan suatu karya yang begitu menarik yang dibuat oleh si Rockstar ini, ialah mobil James Bond ini. Gimana kalau menurut gua mobil James Bond ini benar-benar menarik banget bagi gua. Coba kita langsung lihat ya. Oke. James Bond. Yo, jadi mobil James Bond ini dilengkapi dengan ada berapa slot tuh? 1 2 3 4 ada 8 misil dan machine gun. Dari masing-masing ini kalau kita udah gunain nih misilnya, kita udah habis, jadi kita udah enggak gunain misilnya. Dan enaknya misilnya kalau lu lagi pengen buat rush, enak banget. Ini bedanya tuh. Gila, badai. Ini hobi terus. Bodoh. Gaji kan badai. Dan enaknya kalau udah beli mobil ini, lu masih bisa upgrade ini mobil. Jadi kita coba upgrade dulu mobil ini ya. What miracle did you want me to perform? Do you see it? Kita bisa upgrade yang kita mau. Mobil ini basicnya sih udah kencang. Udah punya daya apa? Udah mantep lah pokoknya. Udah keren banget ini neon. Plate hehehehe, plate nya keren ya. Suspension turbo bodoh banget. Windows this is the same stuff they use on armored cars. Itu adalah beberapa yang hal menarik yang ada di GTA. Menariknya yang tadi yang gue bilang adalah kita udah beli mobil, kita bisa upgrade di mobil ya, jadi lebih kuat lagi. Coba andaikan mobilnya bisa diganti dengan misilnya gitu, tambahin slotnya jadi satu. Jadi gue mau coba terbang di sini. Wow, cuy, terbang men. Yo, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kenapa sih gue naik gunung? Gue pengen terbang men. Coba dengan mobil ini kita terbang. Gila badai. Anjing, gua salah pencet. G
dari kesalahan gua pencet dan bangsat. Oke, jadi dari ketinggian di sini aja kita akan melompat. Kita melihat apakah menarik atau tidak. I'm flying, man. Yoo-hoo. See you, man. Hey. Keren, coy. Walaupun nggak tinggi-tinggi amat, ya saya minta maaf ya. Ini kita tembak. Oke. Mantap pokoknya dah, lu harus beli mobil ini untuk bersenang-senang bersama teman-teman. Lu banget, gua gak bawa ini mobil. Kece banget. Jadi, oke, sekian dari video gua mengenai mobil James Bond. Keunggulannya, keunikannya, dan lainnya adalah hal yang menurut gua patut dicoba. Mahal emang ya, wajib lah. Oke, see you my next episode about new export import. Oke, thank you for watching dan goodbye.